yang kucintai, sebelum kita menempuh ujian, seperti yang sebelum-sebelumnya, kita akan melakukan simulasi ujian akhir. Oleh karena itu, Bapak harapkan teman-teman harus mengikuti simulasi ini dengan baik dan benar, agar saat ujian nanti teman-teman bisa melaksanakannya dengan baik dan benar. Paham? Good. Nah, oleh karena itu, Pak harapkan teman-teman untuk mengeluarkan senjatanya, yaitu HP teman-teman masing-masing. Monggo, dikeluarkan HP-nya. Amana? HP-nya mana? Sudah. Amana? Kalau kamu tidak punya HP, kamu ikut simulasi di ruang lab saja bersama guru BK. Oke? Silakan. Sudah. Fokus lagi ya. Minggu depan kita sudah mulai ujian semester, ya, paham ya. Dan juga Bapak tadi dapat kabar dari wali kelasmu bahwa kamu itu ternyata belum menyelesaikan pembayaran PKL ya? Iya belum Pak. Jadi gimana itu? Secepatnya saya bayar Pak. Ya, semoga ya supaya kamu bisa ikut ujian. Soalnya kalau kamu tidak bisa membayar ya sudah pasti kamu tidak boleh mengikuti ujian. Siap Pak. Bapak duluan. Jadi tadi di sekolah Pak Guru sudah tanya-tanya uang PKL. Baru ada jawab apa kasihan. Tadi saya bilang sama Pak Guru secepatnya semua dibayar. Ya, insya Allah kalau ada rezeki 1-2 hari ini mama pedagangan laku, terang langsung mau bayar. Itu iuran PKL. Nanti kasih tahu begitu sama Pak Guru karena mengingat juga Amana tidak ada HP. Katanya mau ujian harus pakai HP sekarang. Iya, doakan mama sehat-sehat. Iya. Soalnya sekarang mama kurang sehat, jadi tidak maksimal lah jual. Pokoknya mama harus sehat-sehat no dulu. Lusa juga kan semua lebaran. Supaya orang bisa sholat Idul Fitri sama-sama. Insya Allah. Amin. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat teman-teman, ini sudah hari kedua. Alhamdulillah kemarin hari pertama simulasi turap sudah lakukan dengan baik. Semoga hari kita bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Oke, silakan keluarkan senjatanya. Amana? Tidak ada HP lagi. Silakan. Di lab ketemu dengan guru BK. Oh, sudah. Thank you.
Setiap takbir adalah getaran kebahagiaan, melangkah bersama dalam bingkai kebersamaan. Semoga setiap langkah kita di hari yang fitri ini membawa berkah dan kebahagiaan bersama. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima segala amalan ibadah kita.